Ini pas masuk login ya. Tadi pas awal-awal MIUI, tapi di sini tuh lihat Apple dia logonya. Ya. Sampai ke bootingnya juga masuk ternyata ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau coba share ya. Ini ya untuk alternatif aja ya bagi teman-teman di sini yang lagi cari tema tetapi tidak ketemu gitu kan. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan share atau berbagi tema iPhone Max ya. Karena sebelumnya di sini tuh sudah tidak tersedia ya di aplikasi, tema itu sudah tidak ada untuk tema iPhone Max. Kita coba di sini masuk ke dalam aplikasi tema seperti ini, kemudian kita langsung aja di sini ya, ini pindahkan ke tema seperti ini, dan selanjutnya di sini kita langsung aja cari iPhone Max. Nah, ini sudah tidak ada teman-teman ya, di sini sudah tidak ada. Jadi oleh pembuatnya itu langsung di hide karena begitu hype, begitu rame sebelumnya itu, karena ada yang namanya Dynamic Island ya. Jadi sama si pembuatnya itu di hide. Oke. Nah, tetapi di sini ya di Poco F3 saya ini masih ada, karena sebelumnya begitu si aplikasi tema, sorry, begitu si temanya itu ada atau launching di dalam aplikasi tema, dia ini akan terus nempel di sini teman-teman ya. Akan terus nempel di device-nya, di HP-nya. Kecuali kalau HP-nya di restart pabrik, itu akan hilang semuanya, makanya perlu di backup. Nah, data-data ini di backup itu bisa teman-teman ya, itu tepatnya di bagian sistem Androidnya. Akan tetapi untuk di MIUI, untuk di Android 12 itu agak susah untuk mengakses file tersebut. Nah, untuk di MIUI 12 itu masih bisa teman-teman ya, dengan menggunakan aplikasi Zachiever. Nah, tetapi di sini sudah nggak bisa. Nah, makanya di sini saya akan ngasih alternatif lain. Nah, untuk tema iPhone Max ini ya, supaya kita bisa install di smartphone yang lain ya. Oke. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah ya untuk filenya jenisnya apa, sudah ketebak gitu kan. Oke. Langsung aja di sini ya, nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba, saya akan langsung simpan nanti linknya di deskripsi box, ataupun saya akan simpan linknya di kolom komentar ya. Nah, ini nih temanya yang ini ya teman-teman ya, yang iPhone Max yang ini nih. Ini saya masih menggunakan tema A14. Untuk tema A14 juga banyak yang nanya, hilang juga nggak ada. Nanti saya akan share juga ya untuk filenya untuk tema A14 ini teman-teman ya. Di sini saya akan coba share dulu tema iPhone Max karena ada juga yang nanyakan ya, yang ingin coba gitu, minimal ingin coba tema iPhone Max tersebut ya. Oke, di sini kita coba ya. Ini kita escape dulu aja temanya di HP Poco F3 saya. Langsung ke sini, kita langsung masuk ke tema dan langsung aja kita terapkan seperti ini ya. Nah, terus di sini informasi juga, kalau misalkan si temanya ini tuh ada update, itu sebaiknya jangan di-update ya. Nanti fitur-fiturnya dan juga tema-temanya dan lainnya itu akan hilang. Nah, jadi kalau misalkan ada tanda merah seperti ini, jangan di-update, biarkan saja teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah ter-escape ya untuk temanya terkait iPhone Max yang ini. Nah, ada jamnya juga ya. Dan juga di sini kita bisa ganti-ganti ya untuk jamnya nih. Ini bisa cuaca, bisa jam juga, bisa ini ya, tuh. Bisa kita ganti-ganti ya. Ini ya, keren sih kalau menurut saya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian dan lainnya ya. Di sini juga ada dock-nya juga. Kita juga bisa buat si wallpaper-nya ini jadi buram, teman-teman ya. Contoh di sini seperti ini ya, jadi buram tuh. Oke, seperti itu. Nah, ini tema iPhone Max, apalagi kalau ditambah kita dengan menggunakan Dynamic Island, Dynamic Spot ya, rekomendasi saya Dynamic Spot yang sebelumnya sudah kita bahas. Oke, nah di sini bang, bagaimana caranya kalau misalkan tidak ada? Oke, kita langsung ya ke tutorialnya. Jadi teman-teman di sini langsung aja download aplikasi MTZ ya. Nah, ya udah kebayang ya. Nah, download aplikasi MTZ Tester ini. Ya, ini namanya tester. Itu ya kita bisa coba gunakan, mungkin tidak permanen tapi tidak apa-apa, teman-teman tinggal dipilih lagi aja kalau misalkan nanti kereset lagi ya, nggak masalah kan. Nah, ini filenya nanti saya akan simpan ya di deskripsi, tinggal di download saja teman-teman ya. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasi MTZ testernya seperti ini ya. Kemudian nanti kalau misalkan pas kita pilih MTZ ini ada izinkan, teman-teman tinggal diizinkan saja teman-teman ya, seperti itu. Oke, langsung aja di sini cari di mana si temanya disimpan. Saya temanya simpan di dokumen.
kemudian ke tem. Nah di sini ada Aipan Max. Teman-teman langsung aja tinggal diklik aja seperti ini, dia akan langsung ter-escape. Nah, menerapkan tema, dia akan langsung otomatis, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, ini simple banget sih kalau menurut saya. Nah, ini tunggu sampai tema ter-escape. Nah, seperti ini sudah keluar ya secara otomatis. Langsung di sini kita coba cek temanya. Nah, sekarang sudah ter-escape di Redmi Note 11 saya, teman-teman ya. Ini menggunakan tema Aipan Max. Lihat ini rame banget ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lihat ini ya. Saya senang yang pakai yang ini nih. Jenisnya yang ini saya suka. Suka banget asli. Oke, seperti itu teman-teman ya. Di sini simple banget ya caranya juga. Tadi teman-teman tinggal di-download aja ya untuk si temanya. Kemudian kalau kita masuk ke dalam pengaturan, dia juga ter-escape dengan sistemnya. Kalau kita ke About Phone, dia juga iOS version. Nah, kemudian di sini kalau misalkan kita coba lihat masuk ke dalam setting, kemudian kita coba ke custom, teman-teman ya. Kita coba ke custom. Nah, ini customisasi tema, kemudian ke audio bot. Ke animasi. Nah, ini. Kita bisa menggunakan iPhone. Ini sudah menggunakan animasi bot Aipan Max ya. Nih, Aipan Max. Kita coba restart di sini ya, nanti ada logo Apple ya. Kita coba aja di sini. Ini kita udah, kita langsung aja restart smartphone-nya, kita muat ulang, kita coba lihat teman-teman ya. Bagaimana nanti pas saat booting-nya untuk si aplikasi ataupun si tema Aipan Max ini ya. Kita coba lihat seperti apa temanya. Atau pas saat booting-nya. Oke, masih belum nyala ya. Kita tunggu. Oh, ternyata masih Mi ya, nggak berubah. Nah, itu biasanya sih kalau yang versi stabil ataupun yang sudah ter-escape ada di dalam bawaannya, itu nanti akan keubah teman-teman dia bootingnya. Contoh di sini ya, di Poco F3 saya, karena dia itu ada di aplikasi tema untuk tema Aipan Max-nya. Kita coba lihat dulu customnya di sini ya, masuk ke sini, kemudian customisasi tema ke animasi bot. Oh, ternyata memang nggak support ya, sudah nggak support. Sebelumnya sih itu support teman-teman, harusnya support sih. Dan ternyata memang udah nggak support, dan itu harus kita update. Tapi saya nggak update, kalau di update nanti ada fitur-fitur yang hilang untuk si. Oh, ini udah teman-teman tuh lihat. Ini pas masuk login ya. Tadi pas awal-awal MIUI, tapi di sini tuh lihat Apple dia logonya ya. Sampai ke bootingnya juga masuk ternyata ya. Maaf teman-teman ya. Jadi salah prediksi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan file MTZ itu kita bisa ubah. Untuk si bootingnya juga ikut keubah menjadi Apple. Ini keren sih kalau menurut saya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba aja ya untuk tema daripada si Aipan Max ini ya teman-teman ya. Itu tinggal dikombinasikan aja dengan Dynamic Island. Itu akan jauh lebih keren lagi teman-teman. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja mungkin ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sip. Mantap, bisa juga ternyata tadi ya bootingnya pakai Apple. Keren. Sip.